Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pemenangan bangun jangan ada di jembatan Pariwangan. Nah, ini video ini sebujurnya hakin bubuhan perantau Amuntai yang ada di Tambilahan, yang ada di Sangatta, yang ada di Kapuas, yang ada di Pangkaya, terutama adalah perantau Banjar yang ada di Malaysia, karena orang Banjar di Malaysia itu sangat kenal dengan nama Amuntai, tapi kada tahu di mana Amuntai itu ada. Nah, makanya Paman Anom mahabarakan nih Amuntai. Nah, Paman Anom imbah sembahyang subuh buji jalanan di Amuntai ini, ada di Jembatan Peliwara. Nah, Peliwara ini. Nah, ini semuanya. Ini termasuk Sungai Tabalong. Nah, Amuntai ini sungainya pertemuan antara Sungai Tabalong, Sungai Balangan, sama Sungai Negara. Nah, di Amuntai ini pertemuannya. Makanya Amuntai ini rancak benar kebanjiran karena pertemuan tiga sungai dan datarannya rendah. Nah, Amuntai ini terkenal dari zaman dulu karena manusianya perantau. Malaysia itu banyak biasanya banjar mana aja, banjar Amuntai ya, banjar mana aja, banjar keluar ya, nah, banjar mana aja, banjar alai ya, nah ini Amuntainya, nah ini Amuntainya, nah Amuntainya, ini Amuntainya. Nah, kita putar dulu videonya. Nah putarnya Amuntai. Itu maskotnya itik alamiu. Jadi anak Amuntai ini mulai banjar tuh sekitar 190 kilo mulai banjar. Mulai banjar baru ya dari bandara ya sekitar 170 kilo. Nah, 160 kilo. Jadi sekitar 4 jam dari Bandara Samsudino ke Amuntai ini, nak. Jadi kalau buat kulan hendak ke Amuntai, apa aja mana nih Amuntai? Amuntai ini terbagi 3 kecamatan. Amuntai Utara, Amuntai Selatan, dan Amuntai Tengah. Nah, pepagian ini. Amuntai. Penduduknya sekitar 21.000 jiwa. Ini kota-kota Amuntai. Mes Pemkap. Amuntai ini kabupatennya Hulu Sungai Utara. Dulu masih bergabung dengan Balangan, sekarang ada pisah dengan Balangan. Nah, yang terkenal tuh selain Amuntai ada Labiu, ada Babirik, ada Kalua. Nah, Kalua pun masuk wilayah Hulu Sungai Utara nih. Nah, ini orang Banjar di Kalua, dia di pemadaman. Kalau anak Kalua ke Amuntai dulu, nah nyar ke Kalua. Wah, ini nyaman aja jalannya, mulus. Nah, mulai bandara tuh jadi nyaman aja belalah ke Amuntai ini. Tupang pesan Paman Anom lah, hagin bubuhan pulaan di pemadaman. Nah, kalau hendak hilang ke Amuntai, inilah Paman Anom melaporkan. Makasih.